Assalamualaikum, calon imam. Enam potret Nikita Willy, pakai kerudung, warganet bilang, yang jadi suaminya enggak bakal nyesel. Dilansir dari liputan6.com, kepergian sang ayah membuat Nikita Willy berbenah. Beberapa minggu belakangan, ia tampil lebih tertutup. Seperti dilihat dari beberapa postingannya, Nikita Willy mengenakan atasan lengan dan bawahan panjang. Rambutnya pun dibingkai dengan kerudung longgar atau turban. Perubahan penampilan ini disambut hangat penggemarnya. Dan berikut ini liputan6.com merangkum 6 potret Nikita Willy saat berkerudung. 1. Lebaran merah putih, tampil kompak bersama adiknya. Nikita mengenakan busana dengan warna dasar putih, diperkaya aksen renda merah. Bersusun, penampilannya makin anggun berkat turban hitam polos yang menghiasi mahkotanya. 2. Selfie di depan kaca, memanfaatkan cermin yang bisa menciptakan efek lapang pada latar foto. Nikita tampil anggun dengan kerudung putih atasan hitam dengan lengan mengembang dan celana putih motif bunga. 3. Disanjung siren sungkar, Nikita memodifikasi penampilannya dengan rompi menyilang coklat muda. Potongan asimetris membuat tampilan serba hitamnya tak monoton. Gaya Nikita Willy ini tuai banyak pujian, termasuk siren sungkar. 4. Dua warna, rahasia cantik Nikita Willy. Ia hanya memakai 2 atau 3 warna dalam berbusana. Foto ini misalnya memperlihatkan Nikita Willy bermain dengan merah dan coklat agar tak terlalu sepi. Ia mengenakan cincin dan gelang bermotif simpel. 5. Warna favorit biru putih, mengenakan atasan lengan panjang putih dengan motif floral biru dan bawahan bercorak senada. Dengan kerudung putih yang memberi kesan bersih, simpel dan elegan. 6. Menyederhanakan yang kompleks, luaran yang dikenakan Nikita Willy menampilkan motif garis vertikal yang ditata rapat dan menciptakan kesan komplek. Niki pun menyederhanakannya dengan kerudung hitam polos dan riasan wajah effortless.